Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Edi Laris, ide berkah di barokah, ide manfaat, ide halal, ide jualan, ide keren. Kali ini aku mau membuat es mentimun cocok untuk jualan di bulan Ramadan, puasa, atau yang mau buat berbuka puasa. Bagaimana caranya? Langsung saja kita membuat. Jadi yang pertama adalah timun, tentu saja ini timun warna hijau, bisa dibeli mana saja ya, warung sayur, pasar. Ini aku beli cuma harganya 1.500 satu biji ini. Gampang sekali, mudah. Ini sirup rasa prambos. Kalian bisa pakai sirup rasa melon, bisa stroberi, bisa atau sirup-sirup marjan misalnya yang terjangkau ya. Jadi ini memang jajanan yang awet, murah, lezat, yang pastinya seger banget. Cocok buat jualan apa? Di bulan Ramadan atau buat menu berbuka puasa. Jadi kita bikin yang hemat-hemat dan jualan juga pasti untung banyak ya. Yang pertama timun ini akan kita kupas. Kupas dulu timunnya sampai bersih. Seperti ini, jadi kita cuma akan ambil daging buahnya saja. Daging buahnya ini akan kita ambil. Nah, pakai garpu seperti ini ya, akan kita garis-garis dulu. Yang punya alat kerat boleh silahkan. Aku ini biar nanti hasilnya banyak, panjang-panjang dan apa, bisa gondrong-gondrong gitu. Aku pakai garpu dulu, aku garis-garis seperti ini biar dia terpisah antara satu dan lainnya. Kemudian aku pakai pengupas kulit yang tadi, nah seperti ini. Nanti maka hasilnya akan panjang-panjang ya, jadi dia tidak akan apa putus di tengah jalan. Jadi emang panjang-panjang ini, gondrong-gondrong, cocok buat bulan Ramadan dimasak pas jam 3 sore menjelang berbuka puasa. Ini pasti disukai siapa saja ya yang meminumnya, rasanya emang luar biasa. Nah seperti ini hasilnya ya, cukup banyak, cukup melimpah, cuma modal 1.500 dan sirup secukupnya itu bisa dibikin enak banget. Nah, ini aku siapkan gelas takarnya. Ini untuk kemasan 1 liter ya. 1 liter. Aku kasih air minum, air mineral itu setengah liter. Seperti ini. Kemudian akan aku masukkan timun yang sudah aku iris-iris tadi ya, sudah aku kerat-kerat tadi. Cukup lumayan banyak ya, satu timun bisa, kalau untuk jualan bisa 4 atau 5 timun mungkin sudah cukup. Modalnya mungkin gak sampai 20.000 kalau dengan sirupnya ya. Selain kalian bisa tambah sirup, bisa pakai gula cair juga bisa. Buat yang belum tahu cara bikin gula cair, nanti akan aku tulis di deskripsi box. Di sana ada cara buat gula cair, gampang, mudah, dan tentunya sangat menguntungkan. Sirupnya aku akan masukkan ke dalam ciger. Ini 40 berbanding 20, jadi aku akan masukkan 2 kali 40 mili. Kalau enggak cukup dengan 2 kali 40 mili, ini sesuai selera saja, karena ini 2 saja sudah manis banget ya. 2 saja sudah manis banget. Nah, seperti ini hasilnya, kira-kira seperti itu. Lalu kita akan tambahkan es batu. Jadi cukup timun saja. Kalau beli buah yang lain mahal, mungkin ini menjadi ide alternatif yang bisa membantu buat jualan kalian atau membuat minuman sebelum berbuka puasa. Nah, segar banget ya, sudah nampak terlihat. Kita akan aduk dulu. Boleh pakai sendok biasa, sendok kayu, yang penting rata ya. Panjang-panjang ya, sudah mulai terlihat. Ini seger banget ini, tentu saja. Kalian bisa jualan di pinggir jalan, drive-thru. Biasanya pasar Ramadan itu rame banget. Modalnya nggak sampai Rp20.000 untuk satu kali jualan mungkin ya. Kalian bisa bikin puluhan gelas, atau bisa di plastik juga dengan jual dengan harga Rp4.000 sampai Rp5.000. ini sudah seger banget ya.
tentu saja ini memang sangat menggugah selera menjadi ide jualan kalian. Terima kasih sudah menonton, terima kasih yang sudah like, subscribe, dan komen. Mudah-mudahan video ini berguna, dan tonton terus video aku lainnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.